per pukul 11 siang ini kita sudah melayani dengan protap COVID-19 itu 17 jenazah. Kemudian per tanggal 21 Januari 2021 sampai kemarin itu kita melayani 270 ya totalnya. Jadi masih ada berapa lahan Pak yang masih bisa digunakan Pak? Masih ada dua blat ya, kemudian blat yang kedua ini kita baru aja memulai, baru masuk di angka 15, per blatnya ini kurang lebih 300 petak pakan. Artinya masih bisa digunakan ya Pak, beberapa ini ya Pak, berapa blat ini Pak? Masih dua blat lagi untuk bisa seandainya kita melayani dengan rata-rata 40 saja bisa untuk 20 hari ke depan. Kalau untuk pelayanan penerimaan jenazah sendiri setiap harinya sampai pukul berapa sih Pak? Angkanya fluktuatif ya. Kalau angka tertinggi hari kemarin 52 jenazah. Kalau awal-awal sih kita 9 dan 30. Jadi layanan sampai malam hari juga Pak ya dibuka? Jam 9 jam malam ya. Jam 9 malam tergantung jenazah yang terakhir. Tetap kita tunggu. Kalau untuk pemakaman ini umum atau khusus untuk yang beragama Islam aja Pak? Di sini pemakaman protap COVID Muslim dan pemakaman jenazah umum Muslim. Khusus warga Jakarta ya Pak? Sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2007 berKTP DKI meninggal di dalam DKI, luar daerah atau negeri, warga non-DKI atau warga luar negeri meninggal di salah satu rumah sakit DKI Jakarta. Kalau untuk petugas penggalinya ada penambahan Pak? Karena di sini hanya 16 personil, maka Kepala Suku Dinas Pertamanan Hutan Kota Jakarta Timur menugaskan rekan-rekan petugas dari TPU lainnya. Berapa jumlah Pak untuk penambahan? Total keseluruhan 70 personil kita bagi 2 shift.